Dalam keadaan berhempas pulas tu, TJ rasa ada tangan yang sentuh dahi dia. Telinga macam dihembus sesuatu dan diikuti dengan suara bacaan surah Al-Fatihah dan surah An-Nas berkali-kali. Harimau, gajah, ular dan hutan tebal yang wujud depan TJ tadi terus gaib, diganti pula dengan lautan yang bergelombang. Makin jelas kalimat-kalimat suci tu masuk ke telinga TJ, makin sama-sama gelombang air laut dan akhirnya terus gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 95 dan 96, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya ada letakkan link dekat playlist dekat bawah. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join group Telegram saya, saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Raba Perdebatan mereka segera terhenti bila mereka dapat buat satu kesimpulan. TJ sandarkan badan ke dinding bilik dan melukis sesuatu di kertas. Sambil melukis tu, dia terus pasang telinga. Ada perkara menarik dan ada perkara yang tak menarik jadi topik perbualan Datuk TJ dengan guru agama tu. Ketika itu, TJ terdengar suara mereka berdua sayup-sayup dan akhirnya menghilang. Tersengguk-sengguk TJ dibuatnya dan akhirnya TJ terlelap. Macam dikejutkan sesuatu, TJ terus terjaga. Dia tengok jam, dah pukul 2 pagi. TJ segera beredar ke katil. Sebaik sahaja rebahkan badan di katil, perempuan yang TJ jumpa dekat kaki bukit tu muncul dan berdiri dekat hujung katil sambil tersenyum ke arah TJ. TJ tergamam, tak tahu nak buat apa. Perempuan tu bersuara, ubah tempat tidur. TJ diam je. Kamu dah tanya pada orang-orang dekat sini tentang diri aku? TJ gelingkan kepala. Cuba tanya nenek kamu tentang anak Haji Rashid yang bernama Siha. Dia tentu ada jawapan. TJ masih terdiam. Jantung dia berdegup kencang. Berpeluh-peluh TJ masa tu. TJ renung ke kiri, kanan, atas, bawah. Terdengar suara datuk dia dengan guru agama tengah baca Al-Quran. TJ cuba panggil datuk dia tapi suara macam tersekat dekat kerongkong. Perempuan tu bersuara lagi, kamu takut dengan aku? Kamu nak panggil datuk kamu? Ya. Datuk kamu juga kenal aku. Sampaikan salam aku padanya. Eh, kenapa kau tak jumpa dengannya sendiri? Bukankah kamu berada di rumahnya? Aku segan. Biar aku beritahu Tok yang kamu ada di sini. Tak payahlah, aku datang cuma nak tengok kamu saja. Sebenarnya, aku tak suka kamu datang ke sini lagi. Baiklah, kalau kamu tak suka, biar aku balik dulu. Lepas je Siha, perempuan tu lah, cakap macam tu, dia terus gaib. TJ terus mengucap beberapa kali. Badan dia mula menggigil. TJ cuba berdiri dan rasa macam tak mampu imbangkan badannya, lalu rebah ke lantai. Datuk dia dan guru agama segera mendekati TJ. Apa yang TJ dengar hanyalah bunyi kokokan ayam hutan bertalu-talu dan nampak hutan tebal. TJ macam berada di dalam hutan yang amat besar. Kemudian TJ nampak ular sawa, harimau dan gajah. Semuanya nak terkam TJ. TJ hanya mampu menjerit sekuat hati dan cuba larikan diri dari semua binatang tersebut. Dalam keadaan berhempas pulas tu, TJ rasa ada tangan yang sentuh dahi dia. Telinga macam dihembus sesuatu dan diikuti dengan suara bacaan surah Al-Fatihah dan surah An-Nas berkali-kali. Harimau, gajah, ular dan hutan tebal yang wujud depan TJ tadi
terus gaib, diganti pula dengan lautan yang bergelombang. Makin jelas kalimat-kalimat suci itu masuk ke telinga TJ, makin sama-sama gelombang air laut dan akhirnya terus gaib. TJ mula nampak datuk, nenek dia dan guru agama. Terus baca ayatul kursi dengan penuh khusyuk. Lepas tu guru agama suruh TJ bangun. Nenek TJ terus picit badan TJ. Guru agama bersuara, "Masa kamu tak sedar tadi, apa yang kamu nampak?" "Bila saya tak sedar? Bila?" "Apa yang kamu nampak tadi?" "Saya nampak..." "Kamu nampak binatang? Kamu nampak laut?" TJ segera anggukkan kepala. Guru agama suruh TJ lupakan apa yang dia alami tadi. Tak lama kemudian, datuk TJ suruh dia sambung tidur semula. TJ pun rebahkan badan atas katil. Datuk dia dan guru agama segera tinggalkan dia. Tapi nenek TJ masih temankan dia lagi. TJ pusing ke kiri, pusing ke kanan. Dia rasa tak tenteram. Sesekali nenek TJ letakkan tapak tangan ke dahi nak rasa suhu badan TJ. "Kamu tak demam, Tama? Suhu badan kamu macam biasa." "Memang saya tak demam, Nek. Tapi kamu aku tengok resah tak tahu pasal." TJ terlentangkan badan. Nenek dia selimutkan kaki TJ. Mungkin sebab mengantuk yang amat sangat, nenek TJ terus rebahkan badannya di lantai. Tak sampai 10 minit, nenek TJ terus berdengkur. Kemudian TJ terdengar suara perempuan panggil nama dia di halaman rumah. TJ segera buka tingkap dan nampak perempuan tadi berdiri dekat tengah halaman sambil tersenyum ke arah dia. Kali ini dia pakai baju kebaya dan berkain putih. Rambutnya terhurai ke bahu. Tangan kanannya melambai ke arah TJ. Cepat-cepat TJ tutup tingkap. Nenek dia pula terjaga dari tidur dan terkejut tengok TJ berada dekat tingkap. "Kenapa, Tama?" TJ tak menjawab. Cepat-cepat dia melangkah dan terus duduk atas katil. Masa inilah TJ tanya, "Siapa Siha dengan Haji Rashid?" pada nenek dia, perempuan cantik yang dijumpa dekat kaki bukit dan sebentar tadi. Nenek TJ tercengang bila TJ sebut nama dua orang tu. Dia ingat TJ belum mimpi. Akhirnya nenek TJ cerita juga tentang Haji Rashid dan Siha. Menurut nenek TJ, Haji Rashid dan Siha tu orang kampung ni juga sebelum TJ dilahirkan. Nenek TJ kenal sangat dengan mereka berdua tu. Haji Rashid tu kawan datuk TJ dan anaknya Si Siha memang terkenal dengan kecantikannya. Masa zaman Jepun dulu, Haji Rashid ditangkap sebab menentang tentera Jepun. Dia dipancung hingga mati dan mayatnya dibawa ke Pulau Pinang. Sampai sekarang, tak ada sesiapa yang tahu di mana kuburnya. 2 bulan lepas Haji Rashid meninggal, ibu Siha pula meninggal dunia. Siha jadi marah pada Jepun. Dia berpendapat semua kecelakaan yang terjadi itu berpunca dari Jepun. Siha terus seram pondok kawalan tentera Jepun di Kepala Simpang dengan pelepah kabung yang dah ditajamkan. Senjata itu dipanggil selegi kabung. 3 orang askar Jepun berjaya dibunuh. Siha bukan sebarangan perempuan. Dia tu pendekar. Entah macam mana Siha dapat diberkas oleh tentera Jepun. 7 orang tentera Jepun tangkap dia. Tapi Siha berjaya lepaskan diri dan terjun ke dalam sungai. Terus hilang hingga sekarang. Tapi masa Jepun menyerah pada orang putih, ada orang nampak Siha berdiri dekat tepi tebing sungai waktu senja. Kemudian ada orang nampak Siha bermain-main di halaman rumahnya waktu bulan terang. Bila ada orang-orang kampung sebut nama dia, dia akan datang dekat orang tu. Kejadian tu kejap je. Lepas tu Siha hilang entah ke mana. Masa darurat dulu, ada orang nampak dia. Kemudian orang-orang kampung baca Yasin beramai-ramai. Dia terus hilang. Sekarang dia datang balik. Peliknya dia cari TJ. Nenek TJ tamatkan cerita. TJ pun tak nak bertanya lagi dan naik atas katil semula. Tak lama kemudian TJ terlelap. Bila TJ terjaga, terdengar sayup-sayup azan subuh berkumandang. TJ segera bangun menuju ke bilik air untuk ambil wuduk. Keluar dari bilik air, TJ nampak nenek dia tengah berdiri dekat pintu dapur sambil renung ke arah TJ dan bersuara, "Cepat, datuk dan kawan dia tunggu kamu di kaki tangga." TJ terus masuk bilik dan bersiap-siap nak pergi solat di masjid. Sebelum melangkah keluar menuju ke pintu, nenek TJ bersuara, "Apa yang kamu tanya, apa yang kamu rasakan, semuanya nenek dah sampaikan pada datuk kamu."
TJ terus pergi dekat datuk dia dan guru agama yang tengah tunggu di kaki tangga. Mereka terus melangkah ke masjid. Lepas solat subuh, ada kuliah subuh pula. Lepas kuliah, mereka bersarapan beramai-ramai di luar kawasan ruang solat. Selesai bersarapan, TJ terus mendekati datuk dia dan guru agama yang tunggu dia di halaman masjid. Sempat juga guru agama bagi nasihat pada TJ sebelum pulang ke rumahnya yang terletak lebih kurang 50 batu dari situ naik bas. Guru agama berkata, "Bila kamu diberikan kekayaan, kamu jangan lupa kekayaan itu bukan milik kamu. Kekayaan itu milik Allah. Kamu cuma diberikan amanat untuk jaga dan gunakannya. Di akhirat nanti, cara kita gunakan dan manfaatkan kekayaan itu akan disoal. Bila-bila masa saja Allah boleh ambil dengan berbagai-bagai cara, seperti dicuri orang, terbakar dan macam-macam lagi." Kemudian, lepas bersalaman dan ucapkan selamat jalan, guru agama minta diri untuk pulang. TJ dengan datuk dia pun mulakan langkah ke rumah. Masa dalam perjalanan nak pulang tu, datuk TJ suruh TJ balik dulu. Dia nak ke kaki bukit tengok jerat. TJ nak ikut, tapi datuk dia tak bagi. Terpaksalah TJ pulang ke rumah sendirian. Dalam asyik melangkah tu, TJ ternampak sepasang anak kucing bermain-main dekat tepi jalan. TJ nak tangkap anak kucing tu sebab comel sangat. Berbeza dengan anak kucing yang lain, bulunya cantik, ada jalur besar dan terang. TJ terus mendekati dan sepasang anak kucing tu melompat ke dalam semak. TJ terus kejar anak kucing tersebut. Makin dikejar, makin manja sepasang anak kucing tu melompat-lompat dekat depan. Disebabkan asyik kejar sepasang anak kucing tu, 2-3 kali TJ terjatuh sampaikan kain dan baju yang dia pakai koyak. Songkok dah hilang, entah di mana jatuhnya. TJ sendiri tak tahu. Tiba-tiba TJ dah berada jauh dalam hutan, tapi dia tetap nak kejar juga sepasang anak kucing tu. Akhirnya sepasang anak kucing tu berhenti dari berlari dan masuk ke kawasan yang ditumbuhi dengan pokok-pokok kecil. Tak jauh dari pokok kecil tu, ada sebatang pokok yang amat besar. Akar-akarnya berjuntaian di dahan disebabkan daunnya terlalu lebat. Sinaran matahari tak sampai ke kawasan tanah di bahagian pangkal pokok tu. Keadaan sekitar kawasan bawah pokok tu kelihatan bersih. Dalam sekelip mata, sepasang anak kucing tu hilang di pangkal pokok besar tu. TJ rasa anak-anak kucing tu mesti sembunyi dalam lubang yang ada dekat perdu pokok tu. Dengan perlahan-lahan, TJ melangkah. Hidung TJ mula terhidup bau yang kurang menyenangkan. Dia yakin bau itu adalah bau binatang, tapi disebabkan nak tangkap anak-anak kucing tu, bau tu TJ tak hiraukan dan terus berjalan membongkok, menyusup di bawah akar-akar yang berjuntaian tu. Tiba-tiba hati TJ berdebar, kakinya tak berdaya nak melangkah. Dalam keadaan yang cemas tu, TJ teringat surah Al-Fil. Kata datuk dia, kalau surah tu dibaca dalam keadaan diri kita terdesak, boleh kuatkan semangat kita. Terketar-ketar TJ baca surah Al-Fil. Alam tarokai fafa'ala rabbuka bi'as bil fil. Ayat tu TJ baca berulang-ulang kali. Rasa gebentar pun hilang. Perlahan-lahan TJ bangun dan renung ke arah tanah yang agak lapang. Perhatikan sepasang anak harimau yang pada awalnya TJ ingat anak kucing tengah bermain-main dengan ibunya. Entah macam mana, ibu harimau tu terpandang ke arah TJ. Ia segera bangun, dah buka mulut, perlihatkan gigi dan lidahnya. TJ tergamam, dalam hati tak henti-henti baca surah Al-Fil. Mata TJ dengan mata harimau tu bertentangan. Perlahan-lahan harimau itu rendahkan badan dan berguling-guling mesra dengan sepasang anaknya yang comel tu. TJ tak sangka harimau tu tak pedulikan kehadiran dia dekat situ. Perlahan-lahan TJ undur ke belakang. Bila dah yakin harimau tu tak ikut dia, cepat-cepat TJ pusing ke badan dan terus pecut sekuat hati. Sambil berlari tu, TJ pandang ke belakang juga, risau kalau harimau tu kejar dia. Sampai di satu selekoh kecil yang selalu digunakan oleh orang-orang kampung sebagai jalan pintas pergi ke hutan nak cari rotan, TJ terlanggar mazlan yang dalam perjalanan ke hutan nak cari rotan. Habis botol kopinya pecah, bekal nasinya berterabur atas tanah. Mazlan suruh TJ bayar ganti rugi. Habis dimakinya TJ. Berkali-kali TJ minta maaf, tapi tetap dimakinya juga. TJ mula rasa marah dan bersuara, "Cakap jangan sembarang cakap. Silap cakap buruk padahnya.
Ada mata tak tahu nak guna, lari membabi buta. Inilah akibatnya. Ada otak tak tahu guna. Kamu juga tak tahu gunakan mata. Kalau kamu gunakan mata, tentu kamu boleh elak bila aku datang. Kata-kata itu menaikkan kemarahan Mazlan. Golok yang terselit di pinggang dicabutnya dan terus menerpa ke arah TJ sambil angkat goloknya tinggi-tinggi. Bila dia nak tetap bahu TJ, cepat-cepat TJ mengelak dan tendang tangan yang pegang golok tu. Mazlan terdorong ke kiri. Dia bangun dan serang TJ semula dengan goloknya. Dekat situ ada pokok tebu. Habis pokok-pokok tebu, TJ jadikan perisai. Mazlan terus bertindak macam orang gila. Semua batang tebu yang TJ jadikan perisai habis jatuh ke tanah. TJ terus menjerit, "Hei, kamu tahu aku langgar kamu tadi sebab harimau kejar aku." Serta-merta Mazlan terus berhenti menyerang. "Apa Tamah? Aku dikejar harimau, sebab tu aku lari." "Tamah." Suara Mazlan lemah. Golok di tangannya terlepas. TJ berpusing ke kanan dan terus tinggalkan Mazlan. TJ tengok Mazlan berlari sambil terpekik. "Tolong harimau, harimau masuk kampung!" Teriakan Mazlan tu menarik perhatian penduduk kampung. Mereka keluar beramai-ramai ke halaman rumah. Beberapa orang yang turun ke sawah dan ke kebun pagi tu terpaksa batalkan rancangan mereka. Tak sampai setengah jam, keadaan kampung jadi huru-hara. Bermacam-macam cerita yang menakutkan mula timbul. Dah dua orang dibaham harimau keramat, kata seorang penduduk yang datang mengadu pada Datuk TJ. TJ yang kepenatan terus duduk di kerusi kayu dekat tiang seri bawah rumah. Datuk dia pula yang kebetulan baru pulang dari tengok jerat dekat kaki bukit, termenung sejenak. Kemudian Datuk TJ bersuara, "Jadi kamu ni nak ke mana?" "Nak ikut orang dalam kampung halau harimau keramat dan nak ambil mayat orang yang dibahamnya." "Siapa yang kena baham harimau tu?" "Zaharin, anak Alang Usman." "Mana kamu tahu? Aku baru balik dari kaki bukit. Aku tak nampak apa-apa pun." "Itu saya tak tahu. Orang-orang kampung semuanya dah bersiap sedia nak halau harimau tu." "Dari mana kamu tahu semuanya ni?" "Si Ramli beritahu. Dia dapat cerita dari Suhaimi, dan Suhaimi pula dapat tahu dari Syamsuri, dan Syamsuri dapat cerita dari siapa saya tak tahu. Kalau awak nak ikut, mari. Saya nak bantu orang kampung cari mayat si Zaharin." Orang tu terus melangkah tinggalkan Datuk TJ. Datuk TJ jadi serba salah nak pergi ke tak. Setelah difikirkan, Datuk TJ buat keputusan untuk pergi ke sana. Dia kejar lelaki tadi dan berjalan bersama-sama. Dua kali TJ panggil datuk dia, Datuk TJ tak dengar. Tak sempat TJ nak beritahu hal yang sebenar, apa yang terjadi tadi. Tanpa berlengah, TJ terus kejar datuk dia. Dan akhirnya mereka sampai dekat tempat TJ langgar Mazlan hingga jatuh tadi. TJ tengok dah ramai orang kampung dekat situ. Ada yang bawa senapang, ada yang bawa kayu dan parang panjang. Keadaan dekat situ memang nampak sibuk. Masing-masing nak bantai harimau tu sampai mati. Ada beberapa orang pemuda bawa bulu kuning yang dah ditajamkan. Tiba-tiba salah seorang penduduk kampung yang bernama Syaril bersuara sambil pandang TJ atas bawah. "Kamu hidup lagi? Tadi diorang kata kamu dibaham harimau. Badan kamu dah dibawa harimau ke dalam hutan. Dari mana kamu dengar cerita ni, Syah?" "Jaafar, dia dapat cerita dari Mazlan." Syari terus perhati pakaian TJ yang ada kesan tanah dan koyak. Kemudian dia tengok lengan kanan TJ yang luka dan bercelah. Wajahnya jadi semas. Syari terus bersuara, "Kau berjaya selamatkan diri dari harimau. Kau guna ilmu sihat menentang harimau. Kau memang handal, Tamah." Suara Syari itu dah tarik perhatian orang lain. Dalam beberapa saat je, TJ terus dikerumuni orang kampung. TJ jadi resah. Terasa seram sejuk bila orang kampung tertumpu pada dia. Dalam keadaan yang serba salah tu, Datuk TJ bersuara, "Mana satu yang betul? Tadi orang ni kata Zaharin anak Alang Usman yang dibaham harimau. Sekarang dah lain pula orangnya. Siapa yang berbohong ni? Perkara mati jangan dibuat main-main. Boleh menyusahkan orang, terutama keluarga yang terbabit. Kamu Syah, kamu jumpa Jaafar di mana?" "Dekat kedai. Dia dapat cerita dari Mazlan." "Itu dia Zaharin," kata salah seorang penduduk kampung. Semua tertumpu ke arah Zaharin yang tengah berjalan keluar dari rumpun pokok kecil menuju ke arah orang kampung. Zaharin bersuara, "Kenapa berkumpul ni? Ada apa-apa masalah ke?" "Kami dapat tahu kamu dibaham harimau." "Dibaham harimau? Siapa yang beritahu?" "Mazlan." Menurut Zaharin, memang dia dan Mazlan nak ke hutan cari rotan. Dia masuk ke hutan dulu dan berjanji dengan Mazlan jumpa dekat tempat biasa. Tapi dah lama menunggu Mazlan tak datang-datang juga, Zaharin keluar ni nak cari Mazlan lah. "Kita ni sebenarnya dah salah faham." "Hah, kamu ni Tamah, apa kena calabala? Pakaian goyak rabak kenapa? Tadi kamu tak terus pulang ke rumah?"
TJ tergamam bila datuk dia cakap macam tu. Baru je dia nak ceritakan hal yang sebenar, terdengar bunyi sorakan dekat belakang. TJ segera menoleh dan nampak Mazlan telah dipegang oleh beberapa orang kampung menuju ke arah mereka. Mazlan meronta-ronta nak cuba lepaskan diri. "Sekarang terangkan pada kami macam mana perkara ini boleh terjadi." "Kau terangkan, Tama." "Aku terangkan? Ya, siapa lagi kalau bukan kamu?" TJ pun cerita dari mula dia nampak anak harimau masa balik dari masjid tadi hinggalah dia dengan Mazlan lari ke rumah masing-masing. "Habis siapa yang beritahu orang kampung tentang harimau yang berganas?" "Saya yang beritahu. Saya menjerit sepanjang masa berlari tadi dan berteriak harimau-harimau." "Habis macam mana boleh timbul aku yang kena baham harimau?" "Masa lari tu saya jumpa Jaafar. Dia tanya kamu. Aku kata kamu di hutan. Itu saja." "Betul kata Mazlan tu. Saya cuma tambah sikit cerita je. Mungkin Tama dan Zaharin mati di baham harimau. Entah macam mana cerita tu boleh berubah begitu jauh." Orang-orang kampung hanya gelengkan kepala. Dengan penuh hormat, Datuk TJ suruh orang kampung semua tu bersurai. Bila sampai dekat rumah, teruk TJ kena marah dengan Datuk dia. Sampai merajuklah si TJ tu. Lepas makan tengah hari, TJ terus keluar, habiskan masa dengan kawan-kawan main catur, bawang pokok dekat surau. Jemu main catur, mereka main gasing. Lepas puas bermain, Najib, anak anggota polis yang baru bersara, ajak TJ ke warung Lola. Dia nak belanja TJ minum. Masa tengah minum tu, Najib ajak TJ masuk polis. Najib nak minta kerja tu dekat Alustar sebab bapa saudara dia jadi OCPD dekat sana. Boleh rekomenkan dia. Kalau TJ nak ikut, dia boleh tolong. Tapi TJ kena tanya datuk dia dulu. Kalau datuk dia mengizinkan, TJ pergi. Kalau tak, dia tak boleh pergilah. Najib terus hirup air kopi. Otak TJ terus ligat untuk cari jalan macam mana nak pujuk datuk dia kalau datuk dia tak izinkan dia pergi. Sebab TJ nak sangat jadi polis. Tiba-tiba Najib bersuara, "Kalau datuk kamu tak bagi, kamu lari je dari rumah, ikut aku." "Itu satu cadangan yang baik, tapi susah nak buat." "Tak susah. Kau bukan lari selama-lamanya. Lari sehari dua untuk cari kerja. Dapat atau tidak, kau balik juga ke rumah." "Betul juga cakap kamu. Bila kita nak mulakan?" "Aku tulis surat dulu pada bapa saudara aku. Bila pemilihan tu nak diadakan, bila dapat jawapan, kita terus pergi." "Kau jangan tipu aku." "Tak, aku berjanji. Warung Wak Dolah mereka tinggalkan." TJ mula terbayangkan betapa hebatnya dia pakai seragam polis dengan kayu syota di pinggang. TJ tersenyum sendirian. Okey, sampai sini sambungan bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adiosah.